Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk hari ini. Nah, saya Rizkan Syahira kembali lagi dalam program kita yaitu tentang ibu dan buah hati. Nah, untuk kali ini kita akan mengangkat satu tema tentang penyakit pneumonia. Nah, pasti pemirsa belum tahu atau sudah tahu dan mau tahu lebih lanjut lagi apa sih itu penyakit pneumonia dan lebih terkenal kepada siapa sih dia dan kemudian apa sih solusi dari penyakit. Nah, dan untuk saat ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang dokter, yaitu Dr. Sylvia Yasmin S.M.A. Selamat datang dokter. Oke. Jadi Dr. Sylvia adalah seorang anggota IDAI Aceh dan juga bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertama Dika ya dokter ya. Nah, apa kabar dokter? Baik, ya. Alhamdulillah. Nah, kita untuk hari ini nih pemirsa dan juga dokter, kita mengangkat tentang pneumonia. Kira-kira apa sih pneumonia ini dokter? Pneumonia itu sering orang bilangnya kalau ke dokter kena paru-paru basah. Jadi sebetulnya pneumonia itu adalah infeksi pada jaringan paru. Jadi kenapa pneumonia ini saya ingin bahas pagi ini? Karena pneumonia itu merupakan penyakit penyebab kematian pada balita yang terbanyak. Itu balita, kita kan tahu sendiri balita itu di bawah 5 tahun. Jadi infeksi ini dikatakan kalau di Indonesia dalam per jamnya 2-3 balita bisa terkena bisa meninggal dikarenakan pneumonia ini. Berarti ini salah satu penyakit yang mematikan begitu dok? Iya. Wow, jadi ini rentan terjadi kepada anak-anak ataupun balita usia 0-5 tahun. Yang terbanyak pada 0-5 tahun. Walaupun sebetulnya pneumonia ini bisa terkena sampai dewasa pun bisa. Okay. Jadi sebenarnya apa sih yang membawa bawa anak-anak yang rentan terjadi pneumonia ini? Mengapa anak-anak yang terbanyak itu adalah balita? Karena balita itu daya tahan tubuhnya masih rendah. Jadi gampang sekali terkena infeksi penyakit ini. Seperti itu. Jadi lebih terjadi kepada anak-anak karena memang daya metabolismenya mungkin belum cukup untuk menerima atau ini ya menjaga dia gitu. Nah, sebenarnya ini penyakit yang disebabkan oleh apa sih? Apakah virus, bakteri atau apa gitu? Pneumonia ini disebabkan bisa penyebabnya sangat banyak. Tapi yang terbanyak kalau misalnya pada balita adalah infeksi bakteri dan virus. Kalau penyebab lainnya bisa jamur atau zat-zat kimia. Ya, bakteri ini misalnya yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus dan Pneumococcus, Haemophilus influenza B. Sedangkan pada virus yang tersering itu adalah respiratory syncytial virus, adenovirus dan rhinovirus. Biasanya virus-virus ini terdapat di mana sih? Apakah di udara atau di mana gitu dok? Sebetulnya kalau misalnya kita bisa lihat, sebenarnya virus, bakteri itu di sekitar kita semuanya. Tapi karena kita tidak bisa lihat, makanya seolah-olah kok bisa saya kena ya infeksi ini. Padahal kita tidak sadar sebetulnya di sekitar kita memang sudah ada. Begitu kita daya tahan tubuh kita lemah, kita bisa terkena. Jadi memang ada di dekat kita, tapi kan memang tidak kasat mata seperti itu, jadi gampang terkena apalagi untuk anak-anak gitu ya. Ada nggak sih gejala-gejala yang timbul ketika langsung terserang kepada anak-anak ataupun bayi ataupun balita ini dong? Jadi kadangkala pneumonia ini kita lihatnya hanya seperti infeksi orang bilang selesma atau common cold. Atau orang selalu bilangnya flu, padahal sebetulnya flu itu salah arti. Beda sebetulnya lagi beda. Gitu. Flu itu sebetulnya penyebabnya dari virus influenza. Sedangkan kalau kita selalu bilangnya kena flu, yang batuk pilek flu, padahal sebetulnya bukan. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi sebetulnya pneumonia ini masuk dalam infeksi saluran pernapasan akut. Atau orang suka bilangnya kenapa ISPA gitu ya. Jadi pneumonia ini bagian dari ISPA. ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut yang terbagi dari infeksi saluran pernapasan akut atas dan infeksi saluran pernapasan akut bawah. Dan pneumonia bagian dari infeksi saluran pernapasan akut bawah. Jadi kalau misalnya yang sering pada anak-anak itu gejalanya cuma batuk, pilek, tapi tidak ada sesak napas, tidak ada nafas cepat, kita bilangnya itu
ISPA yang biasa ya, common cold, rinitis seperti itu. Tapi kalau misalnya anak itu awalnya batuk pilek, tiba-tiba lanjut demam tinggi, terus tiba-tiba napasnya jadi cepat, napas cepat atau kosan gitu ya, atau napas cepat berdasarkan usia dia lah ya, atau ada tarikan dinding dada dari bawah ke dalam seperti sesak napas gitu. Iya, seperti dadanya masuk-masuk. Atau ada penapasan cuping hidung ya. Ini hidungnya suka kembang-kempis itu. Itu sebaiknya langsung berobat ke dokter. Karena bisa itulah sebetulnya dari klinis kita udah tahu itu gejala dari pneumonia. Jadi kayak biasanya kan orang tua, "Oh, ini flu biasa." Iya. "Oh, ini batuk biasa." Walaupun flu padahal flu itu salah arti ya, harusnya gitu. Selesma. Jadi ternyata ini bukan flu gitu. Dan gimana sih cara mengetahui, oh ternyata ini bukan flu gitu? Ya saya kayak tadi saya ceritakan kalau misalnya orang bisa ikut-ikutan flu ya. Pada selesma itu ya, selesma atau common cold, gejalanya cuma batuk, pilek, demam tidak terlampau tinggi, dan tanpa disertai adanya tarikan dinding dada, tidak ada pernapasan cepat. Jadi intinya tidak ada sesak napas atau napas cepat. Berarti kalau misalkan ada gejala-gejala seperti itu langsung aja dibawa gitu ya. Kalau misalkan ada nggak sih kelihatan di fisik dia gitu? Kalau itu kan nggak kita lihat ya. Ini perubahan-perubahan pada fisik bayi gitu ada nggak sih dok? Yang tadi saya ceritakan itu sebetulnya itulah fisik. Ya. Kan kita lihat dari gejala-gejala dia, gejala klinis kalau saya bilang ya, gejala klinisnya itu kalau bisa datang ibu-ibu punya atau ada keluarga yang tiba-tiba demam tinggi, ada batuk pilek, ada pernapasan cepat, atau ada tarikan dinding dada, ada nafas cuping hidung, itulah tanda-tanda pneumonia. Jadi orang awam pun sebetulnya bisa melihatnya. Iya, gejalanya seperti itu. Ada nggak sih dok, misalnya kayak klasifikasi gitu dari penyakit ini? Apakah kalau anak usia ini berapa ke berapa gitu? Jadi sebetulnya, jadi WHO itu mengatakan kalau misalnya pneumonia itu kalau misalnya anak usia 2 bulan sampai 5 tahun, kita bagi menjadi 3, yaitu pneumonia berat, pneumonia dan bukan pneumonia. Gejalanya seperti apa? Kalau pada anak usia 2 bulan sampai 5 tahun yang dikatakan pneumonia berat itu, apabila dijumpai adanya tarikan dinding dada dari bawah ke dalam. Jadi dinding dadanya masuk-masuk. Itu dikatakan berat, pneumonia berat. Sedangkan bagaimana kalau dikatakan pneumonia itu? Yang dikatakan pneumonia itu apabila cuma adanya nafas cepat. Nafas cepat ya disertai dengan semuanya batuk pilek, adanya batuk ya. Terus kalau bukan pneumonia bagaimana? Kalau bukan pneumonia yang tidak ada gejala napas cepat dan tidak ada tarikan dinding dada. Sedangkan pada anak di bawah 2 bulan dia klasifikasinya itu kita cuma bagi 2, yaitu pneumonia berat dan bukan pneumonia. Jadi kalau pneumonia berat, kalau anak itu kalau misalnya bayi di bawah 2 bulan itu kita lihat dari napasnya cepat pun sudah kita bilang pneumonia berat, atau malahan dengan tarikan dinding dada yang sangat berat. Jadi kalau bukan pneumonia yang tidak ada gejala seperti itu. Jadi cara mendeteksinya apakah ada napas cepat atau dinding dadanya yang bergejolak seperti itu ya. Berarti sangat mudah sekali. Sangat mudah. Dan ini juga bagi orang tua pastinya bisa melihat sendiri apakah ini batuk biasa, pilek biasa, atau memang ini adalah gejala dari pneumonia gitu ya. Nah, apakah ini juga disebabkan seperti ada lingkungan yang jorok mungkin? Atau ada juga lingkungan yang steril tapi juga terinfeksi dengan virus ini dok? Jadi sebetulnya kita pneumonia ini salah satunya kita lakukan dengan proteksi bayi, salah satu langkahnya. Proteksi bayi itu seperti apa? Proteksi bayi itu caranya dengan kita beri lingkungan yang sehat. Apa lingkungan yang sehat itu? Pertama, makanannya yang nutrisinya yang baik. Jadi gizinya cukup, jadi untuk daya tahan tubuhnya bagus. Yang kedua, yang paling sering nih kita lihat sekarang nih,
apalagi di Aceh nih betulan. Saya selalu marah sama asap rokok. Jadi polusi udara itu memperlemah dari daya tahan tubuh anak. Jadi sebetulnya usia 5 tahun ke bawah jangan sampailah terpapar dengan asap rokok. Iya, itu terutama. Jadi orang tua kadang-kadang bapak-bapaknya sampai marah sama saya. Oke. Gara-gara asap rokok. Enggak boleh, saya bilang gini, "Pak, lain kali kalau mau merokok, jangan dekat-dekat anak. Di luar di luar." Terus dia bilang, "Saya merokoknya di luar." "Di mana, Pak?" "Di depan teras atau di belakang." Itu sama aja. Udara, sifat udara apa? Kan menyebar kemana-mana. Jadi kalau bagus, ya betul-betul jauh-jauh. Dijaga, ya. Kalau mau ke tempat lain aja nih. Atau warung kopi. Warung kopi aja yang bebas merokok. Yeah. Oke, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi ya bersama Dr. Yasmin. Jangan kemana-mana, tetap di Ibu dan Buah Hati.